Acara pembekalan pejabat pengelola keuangan Satuan Kerja dan UPT Vertikal lingkup Kementerian Pertanian secara resmi ditutup oleh Kepala Bagian Perbendaharaan dan Pendapatan Negara Bukan Pajak, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Toto Sumanto. Acara yang dilaksanakan dari 21 sampai 22 Februari 2018 di Auditorium Gedung F ini memberikan pembelajaran penting khususnya tentang pengelolaan keuangan bagi pejabat keuangan Kementerian Pertanian yang ada. Dalam penutupan tersebut, Toto Sumanto menyampaikan bahwa alasan dari dipilihnya topik atau tema materi adalah melihat dari titik permasalahan yang ada di Satuan Kerja, baik di kantor pusat maupun di SKPD atau Satuan Kerja Pemerintah Daerah. Di antaranya seperti pada penyelesaian piutang, evaluasi kinerja anggaran, pengurusan penyelesaian tuntutan ganti kerugian negara, dan perbendaharaan. Yang pertama terkait dengan piutang yang terakhir ini. Untuk dalam tahun anggaran 2018 ini, sudah ada kesepakatan dengan seluruh eselon 1 bagi piutang negara dengan kualitas macet sesuai ketentuan PMK harus diserahkan kepada PUPN melalui KPKNL setempat. Ini yang menjadi latar belakang kenapa kita undang pihak KPKNL untuk menjelaskan bagaimana mekanisme penyerahan piutang macet tersebut. Selanjutnya terkait dengan topik sebelumnya mengenai evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran, saya pikir harus disampaikan bahwa mari sama-sama kita perbaiki kinerja pelaksanaan anggaran Satker Bapak Ibu sekalian. Pengurusan penyelesaian kerugian negara memang perlu langkah-langkah percepatan. Oleh karena itu bagi Bapak Ibu sekalian yang Satkernya memiliki kerugian negara, kiranya bisa mengambil langkah-langkah penyelesaian. Dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin, acara pembekalan pejabat pengelola keuangan untuk Satker Pusat dan UPT Vertikal Lingkup Kementerian Pertanian yang telah diselenggarakan sejak tanggal 21 sampai dengan tanggal 22 Februari 2018 secara resmi saya nyatakan ditutup. Tim TV Tani melaporkan.